Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPEM hari ini mengagihkan sumbangan berupa 400 kg daging mentah serta 200 kit makanan kering kepada warga Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM yang memerlukan. Pengurusnya Azhari Giman berkata, keseluruhan sumbangan bernilai RM34,000 itu merupakan program berbentuk food bank yang turut dijalankan di beberapa universiti seluruh negara bermula sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2020. Hari ini kita akan serahkan 200 pack dry food, barang keperluan kering dan juga 400 set daging segar, yang mana untuk dry food tu satu pack tu kosnya lebih kurang RM100 dan juga daging tu setiap orang akan menerima 1 kilo daging. Sebenarnya untuk program sumbangan kepada pihak universiti, kita dah macam-macam aktiviti dah kita jalankan. Kalau di Melaka sendiri, kita sebenarnya sebelum ni kita ada buat sumbangan berbentuk makanan ready to eat. Ready to eat maksudnya makanan sedia dimakan. Cumanya untuk UTM ni agak special sikit, ada permintaan special daripada pihak UTM untuk kita bagi dry food dan juga daging segar lah. Yang kita bajet tu ada, kita serahkan juga lah, insyaAllah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program agihan bantuan YAPEM kepada warga UTM di Kampus Induk UTM Durian Tunggal. Hadir sama pemangku Naib Chancellor Profesor Insinyur Dr. Ghazali Omar dan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Dato' Dr. Sabri Muhammad Sharif. Sementara itu, Profesor Insinyur Dr. Ghazali menyambut baik kerjasama pihak YAPEM dalam menjayakan Pesta Convocation Tuah UTM kali ke-16 yang dijalankan secara dalam talian, sekaligus menjadi suntikan kepada para mahasiswa ke arah membentuk karakter yang lebih holistik. Kalau kita tengok biasa-biasa itu banyak gerak-gerak ayah pun semua tu kan. Tapi pendekatan ini kita nampak lagi islami, lagi holistik, lagi apa semualah, dan dia memberikan satu internalisation dari segi attitude dan karakter pelajar untuk pendekatan-pendekatan macam ni. Dan banyak lagi sebenarnya kita akan buat dalam kita punya visual convocation dari segi dia punya pesta tu, yang mana kita ada ceramah-ceramah agama, kita ada actually pendekatan jati diri untuk semua kita punya pelajar-pelajar supaya benda-benda ini dapat dibangunkan dengan baik. Saya terima kasih kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia kerana telah memberi bantuan kepada pelajar. Seperti kita tahu, pada pandemik ini telah menguji kita dari segi kewangan dan sebagainya. Saya berharap Yayasan Pembangunan dapat membantu lagi pelajar pada seterusnya.